Assalamualaikum teman-teman, ismi Muna Aisyah, wa ana tilmiza. Assalamualaikum teman-teman, hari ini Una mau melihat lokasi pondok Dalwa 5 teman-teman. Ayo kita lihat pondok Dalwa 5 teman-teman, ayo ikut Una. Nah, sekarang Una sudah ada di Dalwa 5, teman-teman. Tempatnya masih seperti ini. Di sana ada pondok Dalwa 3 yang buat kakak Banin kecil itu. Jadi, di sini besok buat kakak Banin. Sebentar lagi tempat ini akan dibangun Abu ya, teman-teman. Nanti besok kalau udah jadi kita main ke sini lagi ya teman-teman. Kita lihat pondoknya seperti apa, pasti bagus. Kita lihat kalau ada kakak-kakaknya nggak seperti yang kayak gini teman-teman, kosong. Seperti masih ada danau-nya teman-teman. Kan kita bisa berenang ya. Ayo, siapa yang mau berenang di sini? Luas banget kan teman-teman, pondok Dalwa 5. Banyak kan pondoknya teman-teman. Yang semangat ya pondoknya kakak-kakak, sukses. Gajah binatang besar tapi aneh matanya kecil. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang kakinya pendek. Ya kecil, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang kakinya pendek. Kambing sudah. Ada bebek teman-teman, kasihan dia lari takut sama Una. Jangan takut ya bebek, Una gak ngapa-ngapain kok. Bebeknya kabur mah. Ya udah kita lanjut aja ya. Latihan jalan di Dalwa 5. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.